かもしれない。Lanjut Pun? pulang. Pulang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Hamzahnya yang seperti tadi A. Lagi. A'u A'u. A'u A'udzu billahi. Benar? Iya. Yeah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa sukunnya rokhwah. Wa nafsiu wa naf naf Wa nafsi wa ma wa nafsi wa ma sawwaha. Ya. Gimana? Suaranya hilang. Hilang. Iya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua harokatnya kurang panjang sedikit lagi. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Kol-kolahnya dia jelas, cepat, dan kuat. Kode aflaha, jangan kode, kode gitu. Kode aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Coba huruf qaf. Qa. Jangan melemah. Kuat. Qa. Suaranya lempar ke atas. Qa. 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 Yang ini. Pi. Qi. Tu. Qu. Ako. Aku. Jangan lambat. Oh, Ako. lambat. Aku. Kode. Kode. Kode aflaha man zakkaha. Kode aflaha man zakkaha. Masya Allah. Umi dilatih terus kofnya ya. Kof yang ini belum, maksudnya belum ajak. Kadang Umi geser. Jadi nggak, harusnya tenggorok afan. Harusnya pangkal lidah atas bertemu dengan langit-langit yang lembek. Oh, bunyinya kuat. Oh, nggak. Oh, nggak sekedar. Oh, enggak. Tapi nempelnya tuh harus banyak. Po. Coba. Lagi. Po. Ko. Lagi. Masih. Ko. Masya Allah. Dilatih terus ya, Om. Kofnya.
Iya, bisa. Jazakallahu khairan, sudah. Wa iyyaki ahsanal jazaa. Selanjutnya. Ramlah. Naam. Silahkan ulang dari atas lagi. Oh, Afan. Maksudnya 3 ke bawah ya? Tadi kan saya baca sampai 15 ya? 15 Ustaz. Iya. Oh iya. Afan. Umur Ramlah. Nggak dengar ya? Ustazah, dengar nggak? Ya. Nomor berapa sekarang saya? 9, 10 apa 1? Ayat 10, 11, 12. Oh, baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan masuk ke hidung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid, jangan lambat. Bismillahi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kelambatan. Coba ikutan, ikutin. Bismillahi. Oh. Bismillahi. Lam sukunnya kurang ditahan. Bismillahi. Lam sukun yang pertama itu kan punya sifat bainiyah. Baru ke lam fathah. Bismillahi. Bismillahi. Nah, sekarang sin sukunnya diloncat. Jangan diloncat, alirkan. Bismillahi. Bismillahi. Segini. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sukun-sukunnya seperti ini ya, Afan. Tasydid-tasydidnya seperti ini ya. Jadi sukun pertama dialirkan dulu, baru sukun, baru yang harokat. Baik ya, baik. Ulang atau gimana? Lanjut. Baik. Waqad khaba man dasyaha. Waqad kho. Waqad khaba man dasyaha. Waqad khaba. Waqad khaba man dasyaha. Man dasyaha. Waqad khaba man dasyaha. Nun sukunnya disamarkan. Mendasaha. Waqad khaba man dasyaha. Waqad khaba man dasyaha. Waqad khaba man dasyaha. Kadzabat samudu bitagwaha. Coba di sini pelan-pelan. Kadzabat. Kadzabat samudu. Pelan-pelan. Kadzabat. Kadzabat. Samudu.
Samudu bitolwaha. Bitolwaha. Koinnya alirkan. Ya. Bitolwaha. Bitolwaha. Bukan. Bitolwaha. Pelan-pelan. Bitolwaha. Bitolwaha. Jangan ada suara tog Oh. tog gitu. Tog waha. Bitol waha masih ada? Iya, lagi. Bitog waha. Bitol waha. Pelan-pelan ya. Ulang dari kadzabat. Ya. Kadabat samudu. Tasdid. Kadabat samudu bitol waha. Masya Allah. Jadi ghain sukunnya jangan pak, jangan ada pantulan gitu. Oh, Lanjut. iya. Idin idim baasa idim baasa askoha. Di sini izim coba ibu ibu kebuka nggak kameranya? Irin. Oh, enggak. Oh, bisa benar-benar. Mati lagi ya. Ah, Zalnya makrotnya di mana? Zal. di lidah depan. Ujung Irin. itu bertemu dengan ya ujung dua gigi seri atas ya. Ya. Irin. Izim izim Irin ba'asa askoha. Izinnya bagus. Sekarang ba'asa. Sa-nya juga sama makrotnya dengan zal. Ba'asa. Oh iya, ini ke depan juga ya. Izim ba'asa askoha. Sama Kalau ya. yang ini, shinnya beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang Ya, iya. ba'asa itu pakai sa, sa pakai ujung. Askoha. Ini pakai shin. Ashkoha. Ah, iya. Idim izim ba'asa as askoha. Sekali lagi. Idim ba'asa ashkoha. Dim ba'asa askoha. Jangan di sini tidak ada tasdid, maka jangan ditasdid-tasdid kan. Idim ba'asa ashqoha. Idim ba'asa askoha. Ba'asa ashqoha. Askoha. Iya saja. Ulang ya saja. Ulang ya. Ya. Idim izim ba'asa askoha. Soalnya tidak panjang. Izim ba'asa ashqoha. Izim ba'asa askoha. Ashqoha. Izim ba'asa askoha. Jadi, kalau yang ini ba'asa, kalau tidak ada giginya, itu besar. Ujung Iya, lidah yang bertemu dengan ujung dua gigi seri atas sama dengan zal. Ya. dal. Lalu, yang depannya, ini ash pakai shin. Ada giginya bawahnya. Ini pakai tengah lidah yang naik ke langit-langit tengah. Iya, Ashkoha. Seperti itu ya, Ibu. ulang-ulang saja. Izim zim ba'asa askoha. Izim ba'asa ashqoha. Izim ba'asa askoha. Diperhatikan lagi ya. Baik ya, yang ada sisirnya ya tiga. Baik ya, saya kira saja atas bimbingannya. Oh iya, Assalamualaikum. kenal jazak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Silahkan habiskan 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lupa membuka mulut. Nash, 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 nash. Nah. Nah, nash. Iya. Nasyaito. Baik, Ustazah. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Setiap kalimat Allah itu kan lam dan lam. Ya. Ya, tasydid itu kan lam dan lam. Maka jangan ditutup ke mim. Bibir itu jangan ditutup supaya tidak masuk ke mim. Rasulullahi naqatallahi Allahi, bibir jangan dirapatkan, dijauhkan. Tahan untuk menjauh, karena kan lam. Mahrot lam kan hanya ada di ujung lidah. Tapi Ya. lidah bertemu dengan ujung apa? Gusi atas. Rasulullah gitu saja. Jangan ditutup. Rasulullahi. Rasulullah. Rasulullahi. Tidak. Di depan. Ibu tuh begini. Rasulullah. Berusaha menebalkannya pakai bibir. Padahal pakai lam. Rasulullahi. Allahi. Allahi. Buka supaya tidak masuk ke mim. Allahi Lagi. gitu saja. Allahi. Allahi. Menebalkannya pakai pangkal. Tebalkan lagi pangkalnya. Allahi. Allahi. Rasulullahi. Lanjutkan. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Wasuqoyaha. Qof. Wasuqiyaha. Wasuqoyaha. Wasuqiyaha. Tadi gini bacanya. Wasuqo. Wasuqa. Wasuqayaha. Gitu saja. Ini masih ada tercampur oleh Hamzah. Wasuqoyaha. Bersihkan. Wasuqaya. Wasuqayaha. Kesan it, apa istilahnya itu masih ada ketika dia qalqalah. Was. Wasuqoyaha. Wasuqayaha. Latihannya nanti qaf sukunnya ini dan lam menebalkannya bukan Wasuqa. pakai bibir. Allah. Wasuqayaha. Naqatallahi. Waktu lo itu terbuka. Nah, yang diminta itu waktu sukun pun terbuka, tidak dirapatkan bibirnya. Maksudnya seperti itu. Jadi Baik. dari lam sukun pertama itu sudah dijauhkan supaya tidak terkesan ada mimnya. Ada mimnya. Gak boleh ada mimnya. Lanjutkan. Baik, Ustazah. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Ulang dari wa faqad fadam dama. Faqad Fadam dama. fadam dama fadam dama 'alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha.
wala yakhafu uqabaha. Fu-nya tidak monyong, harusnya dimonyongkan. Wala yakhafu uqabaha. Khafu-nya. Uqabaha. 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 Unti, Masya Allah. Disambung dari depan. Wala yakhafu uqabaha. Masya Allah. Silahkan. Dari tiga ayat tersebut, adakah hukum mim sukun? Ada Ustazah. Mim sukun bertemu huruf dal. Izhar Safawi. Lalu. Lalu mim sukun bertemu ro juga Izhar Safawi. Mim sukun bertemu ba berarti Ikhfa Safawi. Lalu mim sukun bertemu fa Ikhfa Izhar Safawi lagi. Yang terakhir, oh udah itu terakhir Ustazah. Yang ayat terakhir nggak ada ya hukum mim sukun. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Latihan di huruf-huruf tebal ya. Huruf Iya. tebalnya. Memang saya kelemahan masih huruf tebal belum apalagi to itu to to belum belum kena Ya. maksudnya Ustazah insyaallah Masya Allah, semoga Allah doanya mudahkan. ya Nah, jadi tapi kalau nggak kos ini, kan pantulannya dia tetap pantulan istilah. Tidak kok te gitu. Ako. Tetap ako tebal. ako Ya, siap selalu di siap kalimat Allah. ya. Insya Allah dilatih lagi saja. Jazakillah khair, Ustazah. Wa iyyaki ahsanal jazaa. Selanjutnya, naik ke atas. Keenam ya, hikmah ya, Ustazah. Nah. Bimbingan Salam Ustazah. kenal Ibu Hikmah. Ya, baru Ustazah mohon bimbingannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustazah, apa ini lagi di perjalanan? Khawatir sinyalnya putus-putus ya. Mohon, mohon Iya, maaf. silahkan Saya dimatikan tadi. saja. Oh iya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka lagi suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Lanjut. Wasyamsi waduhaha. Wawunya jangan tebal, yang tebal dot. Wa bu, wa bu. Ulangi Dua. Ustazah ya. Wasyamsi waduhaha. Ha. Ha-ha. 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 Yang pertama ini ha tenggorokan tengah, yang terakhir ini ha tenggorokan bawah. Wasyamsi wa duhaha. Ulangi ya Ustazah. Wasyamsi waduhaha. Lanjut udah. Lanjutkan. Wal qamari idza talaha. Perhatikan. Dari tadi, dari A'udzu Basmalah ayat 1, itu setiap ketemu sukun atau tasydid, ibu ditamtid. Apa itu tamtid? Diayun. Seperti ini. Wal, wal, ada gitunya. Ada awalnya tuh seperti mau manjang, tapi tidak sampai dua harokat. Nah,
baru ke sukunnya. Harusnya tidak seperti itu. Wal langsung. Wal coba. Wal. Jangan wal, tapi wal. Ya sering tawalut ya Ustazah. Terus ada yang bilang teman lidahnya dilebarin katanya gitu. Jadi malah agak bingung. Ya, ulang ya Ustazah. Nah, jadi maksudnya itu, maksud beliau, maksud temannya itu lam sukunnya yang dilebarin. Nah, sedangkan correction saya, wawunya jangan dipanjangin. Jadi nggak boleh wal, wal. Ada memanjang wanya. Harusnya cuman wal, wal. Baik. Ulangi ya Ustazah. Nah. Wal qamari idza talaha. Jadi setiap ketemu tasydid dan sukun, ini nggak boleh di wal, wal, wanya ini seperti memanjang. Atau yang pertama saya gini, wasyamsi, wasyamsi, harusnya wasyamsi. Lalu di basmalah, millahirrohma, jangan millahirroh gitu. Iya. Nanti diperbaiki ya, jangan jangan ngayun-ngayun waktu ketemu tasydid atau sukun. Baik. Lanjutkan ayat ketiga. Ayat ketiga. Wan nahari idza jallaha. Enakin lagi. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Fikum. Selanjutnya. Ustazah, nomor 7. Mau dengannya Ustazah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wallaili iza yakhsha. Kho, kho itu punya sifat isti'la. Maka dia punya sifat tebal. Ya, makanya dia di kalau fathah itu bukan kha, tapi kho. Ya? Yeah. Itu sebab dia isti'lanya. Ketika sukun, ya, ketika sukun, isti'lanya tetap terjaga. Yakhshaha, yakhshaha, tebalkan. Jadi bukan yakh, tapi yakh, 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 yakh. Wallaili iza yakh, 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 yakh. Coba lihat di kamera. Ketika kho sukun, jangan gini, yakh. Tapi dijaga ketebalannya. Yakhshaha. 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 Insya Allah saja. Wallayli iza yakh. Soalnya. Wallayli iza yakhshaha. Masih ya saja. Yakhshaha. Yakhshaha. Perhatikan bentuk rahang tidak tidak tumpah yah tetapi yah 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 bunyinya tebal yah syah yah syah bukan yah syah tetapi yah yah syah Yakhshaha. Yakhshaha. Ya, saya ulangi saja. Boleh. Wallayli iza yakhshaha.
Masih Walaili idza yakhsha. Afan, ini bukan kho ya, ghoin. Yakhsha. Afan ya. Masyaallah. Ulang ya. Walaili idza yakhsha. Bukan kho tapi ghoin. Yakhsha. Walaili idza yakhsha. Lagi. Yakhsha. Yakhsha. Jangan pakai kho, tapi pakai go. Coba go. Kho, kho. Go, ri, ru. Kho, ki, ku. Itu kho. Coba sekarang kho-nya deh. Kho, ki, ku. Kho, ki, ku. Sekarang pakai goin. Go, ri, ru. Kho, ki, ku. Sekarang goin dan kho. Go, kho. Go, kho. Kho, kho. Jangan sama. Ini goin dan kho. Go, kho. Kho, kho. Masih sama. PR saja itu. Nah, jadi membedakan huruf ghoin dan kho ya. Dia satu makhraj ada di tenggorokan bagian atas, tetapi gesekannya berbeda. Ya, cara membacanya berbeda. Kita ulang ya. Walaili idza yaghsha. Walaili idza yaghsha. Lanjutkan. Wasama iwa ma banaha. Wal ardi wa ma tohaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu pengennya membedakan huruf ghoin dan kho. Ibu ya, masih pakai kho semua. Ghoinnya belum dapat. Ya, insya Allah saja, belajar lagi saja. Masya Allah. Ya. Ghoin. Wa iyyaka ahsanal jaza. Selanjutnya. Ana Zaza. Silakan. Mohon bimbingannya Zaza. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha. Wow, setiap wow, ini kan ada tiga nih wow-nya. Wa, ya, wa naf, sama wa ma, sama sawa. Monyongnya sempurna. Monyong. Iya. Kan maksudnya waw itu adalah dua bibir yang dimonyongkan atau dua bibir yang dihimpun ya. Jadi iya, sempurnakan dulu. Wa wa ma sawaha. Baik Ustazah, bang ya Ustazah. Wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Di sini masuknya ke dalam qalqalah yang terputus. Harusnya qalqalah itu tidak terputus. Qad aflaha man zakkaha. Terputus ya. Baik, Zaza. Ulang ya, Zaza. Qad aflaha man zakkaha. Masya Allah. Jadi seperti ini ya. Tetap nyambung ke dalam huruf setelahnya. Jangan seperti ya, terputus. Kadang lupa ya, Zaza. Kadang lupa. Iya. Ya, nanti diingatin lagi ya. Baik, Zaza. Masya Allah. Sekarang, Zaza. Jazakina khair kasiran barakallahu fi. Iya, sama jaza. Lalu amin. Oh, amin ya rabbal alamin.
Yang Ma? Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin, Ustazah, bimbingan koreksi. Ayat 10 ya. 10-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khaba man dassaha. Coba perhatikan lagi matnya. Ha, kho, kho, khoba. Khoba. Wa qad khaba man, khoba man. Hanya dua, banya satu. Wa qad khaba man dassaha. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ya, itu man, ya. Manda, manda. Lidahnya ketika ikhfa jangan ditempelkan. Jangan ditempelin kemana-mana. Dia menuju huruf da tetapi tidak nempel, manda. Tidak sampai nempel, ngambang. Mandasaha. Mandasaha. Diulang. Waqad khaba man dassaha. Ini masih ketempel, harusnya enggak tempel. Kalau oh, ya. Enggak apa? Waqad khaba man dassaha. Man, man gitu, man. Ya. Man dassaha. Ketika ikhfa coba rahangnya dijauhkan supaya lidahnya tidak tertempel. Mendasaha agak dibuka. Mendasaha. Iya. Ya, coba diulang. Wa qad khaba mendasaha. Nanti dilatih lagi ya Umi, diistiqomahkan lagi. Ketika ikhfa itu jangan mingkem. Rahangnya jangan tertutup. Afan, kalau mingkem kan bibir ya. Kalau ini masalahnya rahang. Umi rahangnya tertutup, maka nunnya itu berpotensi nempel ke langit-langit. Oh iya, atau man, nempel ke gigi. Gitu. Man, agak mangap sedikit gitu supaya lidah tidak tertempel. Mendasaha. Coba Umi lihat kamera. Gini Umi man, maksudnya. Ada jarak. Mendasaha. Lagi? Mendasaha. Jadi tidaknya nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel. Ketika nun sukun, ya, ketika man, ikhwanya. Jadinya man nempel kalau iya. Man ya. Iya, walaupun Umi, maksudnya Umi ngerasa tuh nggak nempelin gitu, tapi tertempel gitu loh, maksudnya. Maka rahang tuh agak dijauhkan, agak dijauhkan supaya nggak nempel ya. Ya, ya, tarik. Lanjutkan? Ulang saja, biar mang dasar. Boleh. Wa qad khaba man dassaha. Iya, seperti itu ya Umi, setiap ketemu ikhfa nanti dilatih terus ketika tilawah di rumah. Siap. Ya, jadi ketemu ikhfa oh jauhkan. Ikhfa oh jauhkan. Lidahnya jauhkan. Jangan ditempel. Siap. Kazzabat tamudu bitawah. Kazzabat samudu. Kazzabat samudu bitawaha. Tawaha. Sudah cukup tebal. Kasabat samudu taw bitaw. B-nya lupa ketinggalan. Kasabat samudu bitawaha.
Izim, Ya. izim ba'asa asqoha. Ain ba'asa. Ba'asa. Asqoha. Asqoha. Hasan, diulang. Izim ba'asa asqoha. Salah ainnya, shinnya tidak pada makhrajnya. Idim ba'asa ashqoha. Sa'ashqoha. Dan ainnya mau lebih dicongkel lagi, diulang. Izim ba'asa. Izim ba'asa asqoha. Mana shinnya? Ya, ini. Diulang. Habis nafas. Ditarik nafasnya. Izim ba'asa asqoha. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi yang perhatikan setiap satu-satu hurufnya. Kalau ain dibaca ain, jangan hamzah. Kalau shin dibaca shin, jangan dibaca sa semua. Itu kan hurufnya berbeda, sa dan sya. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaki ahsanal jazaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya, silahkan. Selepas beliau, Umida Mayanti ada. Assalamualaikum, ada. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon bimbingannya. Insya Allah. Mungkin suaranya nggak jelas, ini memang lagi hujan. Saya coba ya Ustaz. Saya coba Ustazah ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqoyaha. Wa qala lahum rasulullahi naqatallahi Wasuqoyaha. Wasuqoyaha. Fakadzabuhu. 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 Fa'akoruha. Ulang ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Hunya tidak panjang, yang panjang bunya. Buhu fa, buhu fa. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Hasan. Qadam dama padam padam dama alaihim rob buhum bizombihim fasawaha. Pelan pelan. Fadam dama alaihim pakai ain. Fadam dama alaihim alaihim. Padam dama alaihim robuhum bizambihim fasawaha. Diulang. Fadam dama alaihim. Padam dama alaihim. Robuhum bizambihim. Rob
rabbuhum bizambihim fasawwaha. Sawaha. Ahsan, lanjutkan. Yuhafu uqabaha. Wala yakhafu. Wala yuhafu. Ya, fathah semua. Wala yakhafu. Punya tidak panjang. Wala yakhafu uqabaha. Wala yakhafu uqabaha. 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 Jadi ini kofnya sukun, kol-kolah, bukan di harokatkan. Jadi bukan uqobaha. Kalau uqo, ini kofnya berarti fathah. Harusnya uqobaha. Kol-kolah sugro ya, itu ya. Gimana ulang lagi Ustazah? Boleh. Dari wala sampai akhir. Wala yukhafu. Ya, fathah. Wala yukhafu. Ya, wala ya. Wala yakhafu uqobaha. Wala yakhafu uqobaha. Masya Allah, barakallahu fiki bu. Masya Allah, tetap istiqomah ya bu, tilawah di rumah. Insya Allah. Selanjutnya. Umi Yowis tadi mental kayaknya tuh. Ada. Umi Yowis. Oh, tadi mental masuk lagi. Baik, Umi Yowis silakan. Mic-nya dibuka, Umi Yowis. Di chatnya katanya ada tamu, Sesina. Naam, selanjutnya. Oh, berarti Umi Ustazah Tri. Ustazna Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, Ustazah. Ayat pertama ya, Ustazah? Iya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha. Ini shin pakai tengah lidah, bukan pakai pangkal lidah. Maka suaranya tipis. Wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadhuhaha. 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 Wawunya tipis. Wadhuhaha. Jangan terbayang dot dulu, wawunya selesaikan. Wa. Wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadhuhaha. Wal qamari idza talaha. Bainiyah pada lam sukun. Wal qamari. Wal qamari. Wal qamari. Wal qamari dengan qaf. Wal qamari itu terputus. Wal qamari. Wal qamari idza talaha. Jadi seperti ini ya, walaupun masih kaku. Tetapi lam sukunnya ini bainiyah. Lanjutkan. Wan nahari idza jallaha. Wan naha
dorong lagi haknya. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Ini hanya belum sampai dua harokat, baru satu setengah. Oh, wanahari, wanahari, selesaikan hanya. Wanahari idza jallaha. Masya Allah, ibu nanti latihan ketika fathah menjauhkan rahang atas dan rahang bawahnya tuh dibuka. Ya, ibu kurang buka fathah-fathahnya. Ustazah, nanti dilatih terus Ustazah. Jadi kelasaran kasiran Ustazah. Wah iya Ki Ahsanah Jazah. Lanjutnya Ustaz Ana ya. Silahkan. Ustazah, mohon-mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Walaili idza yaghshaha. Walaili idza yaghshaha. Yaghshaha. Ghain jangan mantul. Yaghshaha. 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 Jangan ada gitu. Yaghshaha. Coba dia dari awal. Walaili idza yaghshaha. Lanjutkan. As-samai wa ma banaha. Was-samai wa ma banaha. Was-samai wa ma banaha. Wal-ardi wa ma toha. Wa ma tohaha. Masya Allah, diulang. Wal-ardi wa ma tohaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu, saran dari saya tetap istiqomah di dalam kebaikan. Lalu baca Al-Qur'annya, nanti ditingkatkan lagi belajarnya supaya bisa memahami hukum-hukumnya, lalu setiap makhrajnya, insya Allah nanti semakin hari semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Naam, cukup ya? Naik belum? Nah, dia tadi nungguin dia tadi saja gimana sih? Ustazah oh. Ini nih. Udah ngantuk nih. Belum kan Ustazah aja Bapak mau berangkat. Ibu ya udah, ayo sekali lagi. Ayo. Ayat berapa Ustazah? Maaf tadi kedapat sebentar. 7. Uji baik membimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Umi Sina, dhammahnya Umi Sina di komen tidak? Jadi dhammahnya Umi Sina tuh baru gini nih, baru ceper, baru gini. Harusnya u. Belum, baru yang di komen baru dal. Ya. Ulangin ya saja. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kalau dibahas syai shinnya itu belum menyebar. Lalu syai keto itu jangan ada hamzah. Syai to gitu. Harusnya syai to gitu. Kalau misalnya gini, syai to, jadi mengambil to-nya itu ada hamzahnya dulu. Paham enggak? Harusnya syai to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh ya saja. Iyalah memang, kan itu besi, Bu. Hai. Wa nafsin wa ma sawwaha. Coba diulang. Coba diulang, tadi ada ibu lagi ngobrol. Hai. Wa nafsin wa ma sawwaha. Pertama, masuk ke fa sukun itu tuh perlahan. Wa nafsiu, wa naf, jangan dihentak. Lalu idgham bi gunnahnya pun jangan dipaksa. Siu, tidak. Jadi cara idgham bi gunnah itu masuknya dengan lembut. Siu, bukan siu. Paham enggak bedanya? Maka membaca bagaimana? Wa nafsiu wa ma sawwaha. Baik saja. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Coba itu kami guna saja. Wa nafsiu. Nah, ini maksudnya nih. Siu apa agak dientak gitu loh. Harusnya enggak siu, dia perpindahan dari jauh ke hidungnya itu perlahan. Jadi tahu-tahu pindah aja gitu. Tahu-tahu terbagi aja, bukan sengaja siu, enggak siu. 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 Hidungnya ini gini, fungsinya pakai 70 di hidung. Harusnya kan 50-50. Siu masih ada di hidung, mulut. Siu. 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 Coba pakai yang ini dulu. One of siu wa ma sawwaha. Ya, ketika idgham bi gunnah, perhatikan. Idgham bi gunnah tidak dinaber. Jadi tidak ada hentakan di situ. Dia pindahnya perlahan. Lanjutkan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fuju, jangan naik nadanya. Fujuroha. Nah, fujuroha. Ju, ke depan. Jangan naik. Juroha. Tidak. Ulang. Fujuroha. Wa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Bentar, Umira, Mbak. Nggak pakai qad aflaha man zakka
kaha. La ha, ini kurang terbuka. La ha 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 ha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Miring ha ha. Coba. Ha. La ha. Laha. Ahsan. Ulang. Qad aflaha man zakkaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup ya. Iya, jadinya tolong kasihan saja. Itu masya Allah. Prepare. Ya, ya Manila saja. Jam amin, sekarang amin. Tuh nggak cukup apa ke terlampau terburu-buru saja bagaimana? Gimana? Jam satu cukup apa masih terburu-buru? Sepertinya cukup ya kalau jam sini segini cukup. Kelar, jadi saya bisa beringkas langsung berangkat kita. Baik saja. Fi amanillah Ustazah. Amin amin. Semoga lelahnya menjadi lila. Habis ini Ustazah masih mau ngajar lagi sahabat offline. Jadi dipaksain ngajar jam 1, sebenarnya mau pindah ke hari lain. Nah, cuma kan kalau malam saya nggak bisa belajar, makanya saya paksa jam 1. Alhamdulillah udah. Maaf saja, masya Allah. Masya Allah. Tapi kasihan saja, mudah-mudahan selalu sehat ya saja, nggak capek ya. Amin. Amin ya Allah. Nah, kita akhiri ya. Saya akhiri. Mohon maaf ketika ada salah dalam pengucapan atau dalam koreksian, pada Allah saya mohon ampun. Sesungguhnya saya pun hanya pembelajar juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga silakan kasiran saja. Silakan untuk menutup majelis moderator. Moderatornya izin Nur saja karena hujan. Bantu saja. Ya udah Umi Rif aja yang tutup ayo. Saja soalnya mau berangkat ngajar beliau. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita pada sore hari ini dengan melafazkan alhamdulillah dan lanjutkan dengan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.